Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta game off-road, khususnya game snowrunner ini ya. Kali ini saya mau ngambil barang nih ceritanya. Tapi lokasinya aneh banget nah di sini. Terus ngambil barangnya itu mesti pakai tram. Jadi ini saya coba pakai tram dulu. Saya pelajarin dulu ya. Saya belum tahu cara pakai tram nih soalnya. Cara pakai tram. Active and tram. Oke, active and tram. Oh, keren mode, siap. Terus, ini gimana nih layarnya? Oke, gini ya caranya. Terus, jadi lower. Oke, angkat barangnya. Ini diangkat barangnya. Tinggiin dulu. Bentar, ini kameranya agak bingung. Bentar ya. Gede banget. Angkat dulu, angkat dulu. Nah, giniin. Aduh, bingung. Lihatnya pusing. Bentar. Ini pendekin dulu, terus turunin, turunin barangnya. Ya, turunin lagi. Nah, sip, udah belum nih? Belum lepas ya tadi ya. Harus. Ini gimana nih barangnya masih miring begini? Waduh, barangnya masih miring-miring. Jatuh nggak nih? Wow. Jatuh dong. mesti minta tolong nih. Oke, Mas Bro ya, kita sudah mendatangkan truk ini untuk menolong truk yang terkunci tapi di depan. Karena susah, rutenya susah, jadi terbuli. Ngambil posisi barangnya juga susah juga nih, posisinya gimana memang tantangan tersendiri ya. Ini saya nggak tahu nih jalur salah apa enggak, tapi emang lewat sini jalan. Nah, memang harus begini gitu jalannya ya. Nah, ini masalahnya. Kita sudah berguling. Posisinya sulit gitu. Sulit merupakan rehat. Yuk bangun ya bos. Tarik bos. Bos, tarik bos. Oh, sulit bos. Oke, yuk pulih lagi ini. Barangnya cedera lagi. Guling lagi. Nah, ini mesti bangun dia. Nah, gitu ya. Sulit juga ini posisinya. Itu sulit tunggu ya Mas Bro, ini susah banget posisinya, ini agak berantakan ini, sebentar dulu ya. Ini kayak mana
sudah bawa gandengan, jalannya aneh. Aktifkan anchor dulu. Oke, C. Oh, putar dulu. Oh, diangkat dulu. Ambil, ditarik. Nah, angkat dulu, angkat. Oke, kita putar sini. Ambil, ditarik sini. Diangkat dulu sedikit. Oke, mundurin. Oke, turunkan. Loh, ini gimana sih? Pas dulu nih, terus packing release wheels, nah, terus active anchor, pack cargo. Nah gitu ya mas bro, restore crane. Oke, selesai ya. Saatnya kita ngambil yang di atasnya. Kuat enggak ini? Ayo, kuat enggak? Sulit, mas bro, sulit. Oke, gas lagi. Pohonnya rubuh enggak? Oh enggak, pohonnya kuat. Oke, sebentar, ganti pohon. Ini kok jalannya susah banget ya, aduh. Oke, sip, ini muatan di depan. Kita ambil lagi. Nah, oke, anchor dulu. Terus kita mau dead train. Oh, oke. Nah, kayaknya gimana? Angkat dulu krennya. Tarik dulu tangga, putar kiri, ambil di mobil ini, ambil ditarik. Dah, nanti biar dirapihin. Oke, mana pack? Di pack dulu. Ah, sip. Motor keren. Nah, mantap. Oke, kita lanjutnya perjalanan lagi, mas bro. Kita ngambil lagi yang di atas sana. Lo ke pater iki piye? Oke. Terus, terus, lewat mana nih jalan ini? Ini kayak seolah-olah kayak ada jalurnya. Itu jalurnya sulit. Mobilnya masih ban aspal ini. Susah. Susah,
Sendiri mana? Sama aku bagai kato. Beli susu papa. Beli susu papa. Beli susu papa. Ya, salina itu. Tuh, senanjang. Kalau tuh jalan sini sih enak. Gak susah, gak sulit. Kalau masih tadi tuh sulit, mas bro. Wah, salah menggol-menggol kanan harusnya. Oh, sulit ini beloknya. Ya, ya, ajar-ajar. Hancurkan kerennya. Oh, ada pohon, jadi bantalan pohonnya. Oh, pohonnya gak rubuh ya. Yuk, jalan mending. Ih, ada di depan sana itu ya, muatannya. Itu muatannya gampang tuh. Oke, kita jalan di depan sana. Kita ambil dulu muatannya. Habis itu kita bawa kemana? Ke rumah. Mau apa sih asalnya? Cepat-cepat tamatin misi supaya bisa upgrade mobil, supaya bisa beli mobil yang lain yang bagus, deh bagus deh. Ya sekali lagi ya, yang bagus. Moga-moga bukan lumpur nih. Kalau lumpur kelar deh, selesai. Oke. Nah oke, sup, sip, gini aja dulu. Oke, kita mode train, kita aktif anchor dulu. Oke, siap. Belokkan ke kiri. Dipanjangin dulu krennya. Dinaikkan lagi krennya. Sambil ditarik, ditarik talinya. Oke, sambil dinaikkan, dan sambil sana pecah. Kita belokkan ke kiri. Awas ya, angkot kesenggol. Oke, kita taruh sini. Lepas belum ini. Ya, turunin yuk. Oke, salah-salah. Yuk, turunin. Sip, ya. Terus back. Nah, cakep. Restore keren. Oke, masih restore aja keren dulu. Oke, satu lagi mas bro. Yang mana ya? Satu lagi kita keluar. Waduh, pas hujan-hujan lagi ya. Ada yang di sini nih barangnya nih. Yuk kita ambil dulu yang di sini barangnya. Dekat nggak? Oh itu dekat tuh. Ada. Oke, yang itu aja ya. Kita ambil dulu. Oke, kita ambil dulu barangnya di sini. Kita sorry. Lupa deh, aktif anchor mode crane. Oke, kita sudah mode crane. Sambil dipanjangin dulu. Sambil diangkat ya. Sambil ditarik. Ambil kita putar sini. Oke, sip. Lurus. Oke, lurus. Mentok apa ya? Oh, nggak bisa lagi. Mentok.
Oh, nggak bisa. Ya udah coba kita taruh sini aja dulu ya. Oke, cargo rotation PA. Oh, sudah mentok. Unpack, pack, uhuy, sudah semua Mas Bro ya, sudah kena packing semua ya. Pak, kita restore tray. Eh, salah pencet, sorry. Sekarang kita akan ke mana? Kita ke Jakarta. Oh, Jakarta. Oh, kita langsung aja ke sini. Kita jalan ya ke sini ya Mas Bro. Kita jalannya ke sini karena pabriknya ada di sini. Oke, siap, tinggal lurus aja. Oke. Terus kita mundur pelan-pelan ya. Oke, kita belok kanan, nggak apa-apa. Agak brutal sedikit ya bawa mobilnya. Yang penting sampai, yang penting barangnya aman. Oke, nggak apa-apa. Karena masih ban aspal, jadi agak ketakar-ketakar gitu ya. Waduh, hajar, hajar, hajar. Ini jalannya kecil sih, tapi manuvernya terbatas truk ini. Tapi nggak masalah, tetap hajar Mas Bro. Tenang, ada Asyalina. Asyalina. Oke, kita sudah. Oke, akhirnya kita ngantar barang juga Shalina. Akhirnya Shalina. Akhirnya, wow, mantul. Oh, susah banget ya. Ini aja ya. Oke, setelah ini kita belok kemana? Kita disuruh belok ke kiri. Kita disuruh lewat sana. Itu ada apa? Itu ada misi balap-balapan ya. Cepet-cepetan ngirim barang. Nanti aja. Yang penting kita kirim dulu barangnya gitu ya. Oke, mantap. Oh ya, kita lihat dari dashboard ya. Oke, kita lihat dari dashboard Mas Bro. Waduh. Oke, aman, mantap jaya. Oke, mantap jaya. Kita udah sampai ya. Oke, cus, mantap jaya. Kita udah sampai di jalan-jalan aspal, jadi sudah aman ya Mas Bro. Kita tinggal ngirim barangnya saja. Oke, barangnya dikirim ke situ. Oke, kita sudah sampai. Oke, sudah sampai Mas Bro. Ini alat-alat pengeboran ya, jadi kita ke tempat pengeboran. Oke, kita cargo manager. Unload. Oke, dan misinya selesai. Dapat experience 280 dan uangnya 3.200, gede ya. Wow. Oke, mungkin sampai di situ aja ya teman-teman ya untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah bersedia nonton, komen, like, subscribe dan segala macam. Dengan kalian seperti itu berarti kalian sudah berkontribusi dengan perkembangan channel. Terima kasih banyak teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe aja. Dijamin aman dan jangan lupa
dinyalakan juga loncengnya supaya notifikasi jika ada video baru dari saya. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye-bye.